Eksakta, obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar kita. Memperbincangkan aksi, prestasi, dan inovasi di bidang pendidikan melalui keseharian di sekolah dan sekitarnya. Eksakta, obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar kita. Memperbincangkan aksi, prestasi, dan inovasi di bidang pendidikan melalui keseharian di sekolah dan sekitarnya. Masih dari Graha Media Pusdatin 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Hari ini insya Allah kita akan bertemu lagi ya di acara Eksakta yang akan mengupas sebuah topik menarik seputar dunia pendidikan bertepatan di peringatan ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini saya mendapatkan sebuah tema yang sangat menarik gitu dari narasumber saya sendiri. Nanti saya perkenalkan. Yang jelas temanya adalah membentuk generasi pemecah masalah, bukan pembuat masalah ya, generasi problem solving gitu ya, atau problem solver, bukan troublemaker gitu. Nah, di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Ibu
Ibu siapa ya? Silakan memperkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sahabat Suara Edukasi dimanapun Anda berada. Kenalkan, saya Bu Roro. Saya adalah guru SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Nama lengkap saya Raden Roro Martiningsih. Kebetulan saya adalah Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional tahun 2017. Wah, ini dia duta kita ya. 2017, berarti sudah 3 tahun lalu ya Bu ya? Iya, benar Mbak. Jadi pada tahun 2017 itu ada pemilihan Duta Rumah Belajar yang pertama. Saya lolos mewakili Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional saya terpilih sebagai Duta Rumah Belajar Terbaik. Masya Allah, pasti ini istimewa sekali nih Bu Guru kita yang satu ini. Ibu, aktivitas sehari-hari mengajar di mana, mata pelajaran yang diampu apa Bu? Ya, saya saat ini adalah guru matematika SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Selain itu, saya terpilih sebagai guru bagi sekolah Indonesia di luar negeri, yaitu di Den Haag. Selain itu, saya juga membantu di MTS Muhammadiyah 19 Surabaya. Sibuk sekali ya, Bu ya? Tidak juga. Tidak juga? Kan, yang penting kan bisa membagi waktu, Mbak. Nah, gimana tuh, Bu? Iya, jadi sebagai guru saya kan bisa memiliki kesibukan untuk membuat RPP, ya kan, mengetik gitu. Nah, kalau saya sudah bosan itu mengetik kan melihat huruf-huruf terus, saya biasanya membersihkan rumah, nyapu gitu. Kalau sudah selesai nanti saya ngetik lagi. Nah, kalau sudah lelah gitu ngetik, saya main musik gitu Mbak, main elektron apa. Time manajemennya keren banget ini, ya, Bu Roro ya. Gitu. Jadi harus dialihkan, jadi jangan sampai kebosanan itu mengganggu aktivitas kita. Dan kita juga harus mengatur tidur yang sesuai gitu, karena untuk mengajar di Den Haag itu malam hari, biasanya sore setelah saya sholat maghrib gitu, saya tidur. Nanti sholat isaknya ketika bangun malam, ketika mau mengajar di Den Haag. Di Den Haag-nya itu bermukim di sana atau daring, Bu? Daring, Mbak. Daring, sudah 2 tahun ini jadi guru di Den Haag. Wah, keren banget deh. Ceritain nih, Bu, pengalamannya bisa mengajar jadi guru daring dengan siswa-siswi Indonesia luar negeri. Iya, betul. Jadi, siswanya adalah anak-anak pejabat yang ditugaskan ke sana, Mbak. Jadi di Den Haag itu yang sekolah di sana ada 23 negara. Jadi tidak hanya dari Den Haag saja, karena beberapa negara itu kan tidak memiliki sekolah Indonesia, Mbak. Jadi seperti Taipei atau ya Meksiko gitu. Jadi kalau tidak ada, mereka bergabung ke Den Haag itu. Yang baru saja bergabung itu yang dari Taipei, itu ada siswa baru dari Taipei. Kalau yang sekolah Indonesia luar negeri yang baru bergabung itu adalah sekolah Indonesia Moskow. Jadi sekolah Indonesia Moskow ditutup, kemudian siswanya semua dialihkan ke sekolah Indonesia di Den Haag, Mbak. Menarik sekali. Terus ya, bagaimana cara apa tadi Mbak yang ditanyakan, kok bisa menjadi guru di sana? Iya. Iya, jadi saya mengikuti seleksi, kemudian seleksinya meliputi seleksi administrasi, kemudian ya macam-macam lah. Terus yang terakhir itu seleksi wawancara. Wawancara itu dalam bahasa asing, Mbak, bahasa Inggris gitu. Jadi saya berharap guru-guru semua juga mengembangkan kemampuan berbahasanya gitu. Saya guru matematika, tetapi saya berusaha untuk terus bagaimana meningkatkan kemampuan diri saya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana saya berbahasa Inggris. Mudah kok, Mbak, caranya. Kalau kita WA dengan teman, sebaiknya dengan bahasa Inggris. Atau kita menulis status gitu, statusnya bahasa Inggris. Kalau ada lagu-lagu, berusaha dimengerti maknanya. Oh, itu maknanya gitu ya, gitu. Keren banget sih nih guru zaman sekarang. Bu Roro, boleh demonstrasi sedikit kalau Ibu sedang mengajar siswa-siswi Indonesia luar negeri. Gimana nih, Bu? Dalam bahasa Indonesia, Mbak. Dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kok. Oh, bahasa Indonesia. Iya, boleh, silakan. Iya. Kalau saya yang bahasa Inggris itu, waktu saya mempresentasikan proyek saya di Singapura, Mbak. Iya, mempresentasikan? Iya, proyek saya di Singapura. Oh, proyek di Singapura. Aduh, punya proyek apa lagi, Bu? Proyek sederhana sih, Mbak. Jadi,
Sebentar, jadi gini ceritanya, pada tahun 2018 itu saya terpilih sebagai Microsoft Innovative Educator Expert yang mewakili Indonesia ke ajang Education Exchange di Singapura, Mbak. Keren, terus Bu? Iya, jadi itu acaranya Education Exchange itu diselenggarakan oleh Microsoft. Saya adalah duta rumah belajar yang lolos seleksi gitu. Jadi ada duta rumah belajar tahun 2017 yang lolos seleksi, yaitu saya dan Pak Sumerman dari Jambi, Mbak. Itu duta rumah belajar 2017 Jambi. Masya Allah. Wah, pasti memang kaya sekali nih pengalamannya ya, Bu Roro ya. Oh ya Bu, bagaimana Bu tadi tantangannya untuk mendemonstrasikan ketika Ibu memulai pembelajaran jarak jauh ya, daring dengan siswa-siswi Indonesia luar negeri di Den Haag? Oh, gini. Kan SKT, jadi pertama itu kita grup, kita ada grup yang kalau itu kan Ibu mohon maaf diulang, karena putus-putus. Pertama, kita panggil mereka lewat Skype, Mbak. Iya. Nah, setelah itu ya, jadi Skype. So, kemudian mereka kan terkumpul, sudah terkumpul. Saya bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak hebat semuanya. Siap pelajaran hari ini akan belajar tentang ya, terserah gitu. Terus, nah hari ini kita belajar dengan kelas maya di dunia. Untuk buku paket, sudah Ibu downloadkan dari buku sekolah elektronik yang merupakan fitur rumah belajar. Nah, oke, sebelum kita belajar dengan kelas maya jejak dunia, lebih dahulu Ibu akan memperkenalkan sumber-sumber belajar yang ada di rumah belajar. Itu sih Mbak, biasanya nah kan itu fitur-fitur rumah belajar biar lupa. Terus saya masuk ke kelas maya jejaknya. Terus ya sudah kayak guru kelas Mbak biasanya. Masya Allah. Dan mereka menerima dengan baik Bu? Iya kan mesti tanya Mbak. Jadi kita bertanya nih ya. Kalau di sekolah Indonesia itu kebetulan saya mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan matematika dan IPA. Jadi saya kelas maya jejaknya itu 3 makul itu untuk kelas 7, 8, 9. Saya dapatkan semua kelas makanya. Jadi untuk IPA dan matematika bantu guru asli dan hak. Kemudian yang saya sendirinya yang pendidikan keluarga negara itu memang saya gitu. Jadi tidak ada guru lain yang bantu. Nah, di situ ada kelas maya di dunia di belajar itu kan itu jadi tugas-tugas juga ada di situ. Nah, terus untuk buku paket, buku pegangan siswa itu saya downloadkan dari buku sekolah elektronik yang merupakan fitur rumah belajar, Kak. Gitu. Jadi semua sumber belajarnya diambil dari fitur rumah belajar ya, Bu ya? Iya, fitur elektronik. Iya, buku sekolah elektronik, kelas maya jejak dunia. Iya. Nah, keren banget ini. Ibu siap-siap menjadi konsultan untuk guru-guru lain yang berminat juga nih Bu ya? Iya. Untuk mengajar siswa-siswi Indonesia di luar negeri, tapi tahapan-tahapan seleksinya memang harus dilalui terlebih dahulu. Nah Bu, iya. Kita sekarang mau kenal juga nih profil sekolah Ibu. Seperti apa Bu? Sekilas. Nah jadi saya mengajar di SMP Ahmad Yasin. Ya, lokasinya di Galaksi Molang Baru 25-27 Kelurahan Kapasan, Kecamatan Mokerto, Surabaya. Sekolah kami sudah lama berdiri sejak 1961, tapi pada waktu itu lokasinya di Jalan Kapasan. Nah, lokasi di Jalan Kapasan itu sudah lama, tidak cukup, jadi muridnya tambah banyak. Karena kan yang di Jalan Kapasan itu ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Maka untuk yang SD kemudian pindah di daerah Sidoyoso, Jalan Sidoyoso 9. Kemudian untuk SMP-nya pindah ke Simolawang Baru, karena kita mengalami pemekaran. Kalau selama di Jalan Kapasan, kita hanya menerima 3 kelas begitu Mbak, tapi setelah kita pindah ke Simolawang Baru, kita bisa terima 6 kelas Mbak untuk tahun ini, tahun ajaran 2020-2021, kita menerima 6 kelas Mbak.
Jadi yang terbaru tahun ajarannya menerima 6 kelas ya, Bu? Ya. Iya. Ya. Kemudian apalagi, Bu, keunggulan dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya? Ya, dari keunggulan sekolah, kami berusaha memberikan solusi. Jadi, solusi pendidikan. Jadi, kita membedakan kelas itu bilingual. Jadi, orang tua yang mampu memiliki penghasilan lebih, itu bisa memilih anaknya untuk masuk ke dia memiliki SPP yang lebih pada yang lain. Jadi, untuk kegiatannya pun ada tambahan untuk pelajaran bahasa Arab, les bahasa Arab dan les bahasa Inggris yang didatangkan guru dari tempat lain, Mbak, jadi native speaker gitu. Sementara untuk kelas reguler itu SPP-nya ya biasa-biasa saja, itu juga ada pelajaran bahasa Inggrisnya sih, cuman untuk kelas bilingual itu lebih gitu, Mbak, jadi jumlahnya itu lebih banyak daripada apa yang ada di jadwal. Terus kemudian kita juga menerima siswa yang gratis, Mbak, jadi banyak siswa yang sekolah di sekolah kami itu tidak membayar SPP karena dia masuk di MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah, kalau memiliki surat keterangan masyarakat berpenghasilan rendah, maka bisa sekolah di sekolah kami gratis, Mbak, begitu. Wah, berkeadilan sekali ya, Bu, jadi saling tolong-menolong ya, subsidi silang ya, Bu. Iya, jadi kita memiliki 3 jenis SPP pun kalau mereka masih ada yang mengajukan keringanan juga boleh. Tapi khusus untuk kelas bilingual, ya tidak ada keringanan, Mbak. Kan itu sudah pilihan. Jadi kalau memang mau bilingual terus masuk ke situ minta keringanan ya tidak bisa. Kalau yang ada keringanan itu yang reguler atau MBR gitu, Mbak. Iya. Terus ataupun gini, siswa itu tergolong MBR tapi masuk bilingual juga tidak bisa. Dia harus pakai jalur umum, nggak ada, dia MBR tapi masuk ke bilingualan nggak ada gitu. Iya, sudah ada kapling-kaplingnya ya, Bu, ya? Iya, benar. Tapi yang jelas itu semua mendorong prestasi siswa-siswi di SMP Muhammadiyah. Ini benar, Mbak. Gini, Mbak, sekolah kami juga bekerja sama dengan sister school sekolah-sekolah lain di luar negeri, yaitu di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sebetulnya sekolah kami setiap tahun mengirimkan siswa ke sana, tapi ini karena pandemi untuk yang tahun ini tidak mengirim sekolah siswa ke sana, Mbak. Nah, siswa-siswa ini yang boleh ke luar negeri itu semua, Mbak. Jadi walaupun itu siswa yang tidak SPP-nya gratis ya, tidak hanya yang bilingual saja. Jadi baik dia bilingual, reguler ataupun yang MBR boleh mengikuti program pergi ke luar negeri itu, student exchange ke luar negeri itu boleh, Mbak. Dilaksanakannya setahun berapa kali, Bu, dan berapa siswa yang diberi kesempatan? Setiap tahun, Mbak. Cuman untuk tahun ini kita batalkan karena ada pandemi. Nah, biasanya kita mengirim itu 30, Mbak. 30 setiap tahun, ya? Iya. Melalui serangkaian seleksi begitu ya, Bu, ya? Iya, kan ada pembekalan dulu, Mbak. Jadi ada pembekalan bahasa. Maksudnya itu bahasa sehari-hari, Mbak. Jadi kita bekali untuk pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggris sih, itu yang kita bekali. Iya, menarik. Jadi untuk menawar harga itu kan tidak bisa dengan bahasa Inggris. Kalau di Malaysia ya kita ajarkan untuk menggunakan bahasa Melayu gitu. Terus kalau mereka lepas dari kelompok juga diajari bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri gitu misalnya. Biar bisa kembali ke kelompoknya. Wah, keren ya. Jadi punya program Sister City dengan 3 negara tetangga ya, Bu, ya? Iya, Mbak. Sana Asia. Ini sebuah keunggulan yang cukup menyolok ya, Bu, ya, dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Nah, sekarang tema hari ini, Bu, ya, ini usulan dari Bu Roro sendiri ya, membentuk generasi pemecah masalah bukan pembuat masalah. Ini keren banget nih, Bu. Ini inspirasinya dari mana nih, Bu? Ya kan ini selama masa pandemi ini kan biasanya ya, Mbak, ya, orang itu kan mesti suka mengeluh gitu ya. Keluhannya tuh banyak gitu. Bener apa enggak? Betul sekali. Ya, aku berpikir gini sih, Mbak. Setiap orang itu kan punya masalah, itulah kita hidup. Kalau kita nggak ada masalah itu kan kita meninggal gitu. Jadi
selama kita hidup kita harus bersyukur kalau kita punya masalah. Dengan demikian kita tahu seberapa kuat kita menghadapi masalah itu, kan begitu. Jadi kita nggak boleh kalah pada diri kita sendiri. Jadi kita harus survive dalam hidup ini, karena orang lain akan melihat kita kalau kita merana, kasihan deh lo. Kalau kita suka cita, paling begitu. Jadi mesti negatif aja gitu pandangan orang gitu. Yang tulus mungkin ya banyak juga. Cuma kita harus survive menghadapi hidup ini, termasuk di kala pandemi gitu. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Karena pernah saya baca, kenapa Jepang itu bisa unggul, karena dia masyarakatnya adalah masyarakat yang nggak pernah mengeluh gitu, Mbak. Jadi kita harus survive gitu. Nah, biasanya kami sebagai guru itu mensiasati masalah gitu di sekolah kami. Jadi selama pandemi ini pembelajaran kita buat sedemikian rupa agar siswa itu tidak mengeluh dan orang tua juga tidak mengeluh. Kalau mereka membutuhkan pelajaran tatap muka, tetap kita layani, Mbak, dengan aplikasi Zoom gitu ya. Jadi sekolah kami juga membeli Zoom yang berbayar itu. Terus kemudian, jadi bisa tetap tatap muka. Terus kemudian kita juga mengarahkan untuk menggunakan rumah belajar, karena rumah belajar itu kan gratis ya, Mbak. Betul. Terus kemudian video-videonya juga kita arahkan untuk melihat dari rumah belajar. Biasanya link-linknya itu saya share ke wali murid gitu. Terus kemudian bisa dipelajari. Nah, itu pembelajaran secara daring. Kalau mereka pun masih kesulitan, tidak bisa daring, kita tetap menyediakan LKS, Mbak. Jadi seluruh siswa mendapatkan LKS dari kita. LKS cetak ya, Mbak. Jadi itu bisa diambil orang tua ke sekolah. Itu ngambilnya juga gantian, Mbak, 5-5 gitu ya, 5-5 per jam. Jadi 1 jam melayani 5 siswa, sudah diatur gitu. Jadi sampai selesai itu ada, misalnya satu kelas itu 25 siswa, ya berarti akan selesai dalam waktu 5 jam. Jadi tidak berkerumun gitu, jadi kita menghindari kerumunan. Selain itu kita juga di sekolah itu sudah menyiapkan bilik desinfektan, kemudian menyiapkan cuci tangan, dan larang datang orang tua yang tidak menggunakan masker. Jadi kalau yang tidak menggunakan masker, kita siap sih gitu. Jadi kita siap masker, terus kemudian kita juga membuat jarak dengan masang barrier gitu ya. Jadi barrier dari plastik gitu antara guru yang melayani LKS dengan wali murid yang mengambil LKS. Lalu LKS itu akan kita koreksi seminggu sekali gitu, Mbak. Demikian, Mbak. Ada lagi, Mbak? Nah, ini kalau bagi generasi yang sudah lebih matang gitu pemikirannya, tentu mungkin lebih mudah ya, Bu ya, untuk menjadikan diri kita sendiri ini sebagai problem solver gitu. Nah sekarang anak-anak zaman sekarang dengan tantangannya tersendiri, ini bagaimana nih treatment yang dilakukan pihak sekolah untuk melatih mereka untuk jadi pemecah masalah? Jadi gini, Mbak, anak-anak itu di saat pandemi ini tugas-tugas juga dibuatkan sesuai dengan yang tidak memberatkan. Dan mereka bisa sendiri. Misalnya ya, tugasnya untuk pembentukan karakter itu adalah sholat. Sholat itu video, Mbak, dikirimkan lewat WA. Jadi, atau kalau mereka mau, linknya YouTube mereka kirimkan lewat WA gitu ya. Terserah, itu mau dimasukkan YouTube dulu, baru link YouTube-nya dikirimkan kepada kita. Atau langsung direkam, langsung dikirim ke WA orang tua, gurunya juga tidak apa-apa. Jadi orang tua merekam pelaksanaan pembelajaran, kemudian dikirim ke guru, atau terserah gimana, yang memudahkan mereka. Terus kemudian tugas itu, jadi mereka itu mengembangkan diri dengan, misal ya, untuk karya pelajaran prakarya tempo hari yang saya tahu sendiri itu, guru memberi tugas untuk membuat botol bekas itu ya, botol bekas itu bisa dibuat boneka, atau dibuat tempat pensil. Nah, ada yang keren sih, itu yang keren itu membuat skuter dari botol bekasnya korek api, Mbak. Jadi itu kreatif sih menurut saya. Nah, dari situ mereka itu akan berusaha bertahan. Jadi bagaimana dia itu menghadapi barang-barang bekas yang ada di sekitar mereka itu menjadi sesuatu yang bermanfaat di saat ini, itu juga bagus. Nah, bagaimana mereka mengatasi dengan kendala dari paketan data, Mbak. Jadi
beberapa siswa kan tidak mampu di paketan data. Nah, biasanya mereka menghubungi teman yang lokasinya dekat, Mbak. Jadi mereka bisa patungan gitu. Jadi kalau data itu bisa patungan lah, kan juga data itu tidak dipakai tiap hari, Mbak. Jadi bisa patungan dengan teman. Jadi belinya itu bisa patungan untuk yang rumahnya dekat. Ataupun kalau terpaksa satu siswa itu WA ke guru, nanti guru akan ke rumah siswa, Mbak. Jadi pakai guru kunjung gitu, Mbak. Dan itu inisiatif semua dari siswa sendiri ya, Bu? Atau memang diarahkan begitu dari guru atau sekolah? Guru kan menginisiasi untuk dikunjungi itu, tapi kan atas permintaan siswa. Jadi kalau siswanya memang mau dikunjungi, ya kita kunjungi, Mbak. Kalau yang mereka sanggup secara daring, ya tetap kita layani daring gitu, Mbak. Ya, artinya semua masalah terpecahkan ya, Bu? Iya, jadi tidak ada keluhan gitu, Mbak. Jadi kita memang berusaha untuk tidak ada keluhan. Jadi wali murid itu maunya apa gitu, anak-anak maunya apa gitu. Kalau maunya ada LKS, ya memang sudah ada LKS gitu. Jadi tinggal mereka mengerjakan. Terus kita bahaskan, Mbak, jadi LKS itu kita bahaskan lewat tatap muka daring, Mbak. Kita pakai aplikasi gitu, Mbak. Iya, baik, Bu. Jadi memang sangat penting ya, Bu, ya, untuk terus gitu kita menggugah anak-anak itu untuk menjadi pemecah masalah hari ini gitu ya, Bu, ya? Iya, karena kalau yang saya tahu beberapa guru di teman saya ada di India, misal kita kan sering komunikasi dengan guru-guru di luar negeri itu, mereka benar-benar tidak melakukan apa-apa gitu, Mbak. Tidak ada pembelajaran daring. Sementara kita masih mending kalau gitu Indonesia ini, karena kita tetap melayani siswa gitu, ataupun daring gitu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi ada yang vakum, iya, juga ya pembelajaran selama pandemi ini ya? Kemarin itu saya chat gitu, dia bilang ada di rumah gitu. Terus saya tanya, loh, gimana pembelajarannya siswa? Ya, ada kayak ada materi, Mbak, ada materi yang disediakan pemerintahnya. Jadi mungkin seperti rumah belajar gitu, tapi dia tidak melakukan tatap muka gitu, Mbak. Siswa dibiarkan mandiri. Saja. Oh, jadi mandiri saja tugasnya siswa gitu ya? Iya, tapi kalau saya pikir kalau di Indonesia jauh lebih baik lah. Kalau di Indonesia ini kan guru melayani ya, bahkan Pusdatin itu juga mengadakan sahabat rumah belajar itu kan, Mbak? Iya. Apa sih mengadakan sapa DRB, sapa DRB. Nah, sapa DRB yang diselenggarakan Pusdatin itu kan untuk siswa. Dan itu juga diminati, Mbak. Jadi sebelum ada TVRI menyiarkan pembelajaran, Pusdatin lebih dulu mengadakan sapa DRB. Terus kemudian juga mengadakan kegiatan cerdas cermat daring. Jadi itu sangat diminati. Pesertanya membludak itu untuk cerdas cermat daring. Apakah cerita ini juga Ibu bagikan kepada rekan guru yang di India seperti tadi, Bu? Iya, saya kan membagikan cerita saya itu lewat grup-grup, Bu. Jadi di Surabaya ini setahu saya walaupun daring belajarnya, tapi beberapa guru kan piket, Bu, masuk ke sekolah nih ya. Guru itu piket. Nah, biasanya itu mereka tetap pelatihan rumah belajar gitu. Saya sering selama ini sudah bulan Agustus ini, mulai Agustus ini saya sudah banyak panggilan untuk melatih ke sekolah-sekolah, Mbak, rumah belajar. Jadi sudah, kan waktu PSBB itu memang benar-benar nggak boleh ya, kita kan harus benar-benar stay at home gitu. Tapi kan yang ini Agustus ini sepertinya guru-guru juga sudah, kan sudah mengerti itu bagaimana cara menjaga diri, biarnya message bisa sudah pasang biar, kemudian untuk mikrofon itu dipasang pelapis mikrofon itu, terus kemudian sudah disediakan cuci tangan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga tetap bisa melaksanakan pembelajaran, apa sih, tetap bisa mengadakan pelatihan rumah belajar itu secara tatap muka, Mbak. Iya, baik, tetap sibuk pokoknya ya, Bu, ya, walaupun daring semua pekerjaannya. Iya, tetap, Mbak, tetap. Ya itu tadi, Mbak, pokoknya harus bisa ngatur lah, Mbak. Ya kita manusia biasa ya. Kalau saya lelah ya, saya istirahat ya. Saya minum teh anget gitu. Ngelaras ya, Bu, ya. Jadi ya, tetap melakukan apa yang saya lakukan. Saya juga ibu rumah tangga kan, Mbak. Saya juga mencuci baju. Sama ya, tetap kita lakukan di waktu-waktu. Ya kita tidak daring gitu. Selain daring ya kita langsung melakukan pekerjaan kita. Iya, pokoknya setiap tantangan
dilalui, dijalani gitu tanpa benar, banyak ngeluh. Benar, benar, ya. Mbak. Kita mengeluh aja pulang, itulah kita karunia kita. Kan gini, Mbak. Kalau saya tanya ke guru-guru, ibu-ibu, bapak-bapak, dulu ketika menjadi guru itu doanya apa tiba-tiba jadi guru? Sebelum menjadi guru itu berdoa dulu apa tiba-tiba jadi guru? Kan berdoa dulu kan, Mbak? Iya. Semoga kelak saya menjadi guru. Nah, ketika sudah menjadi guru, kalau kita dibebani tugas, ya harus kita nikmati karena itu adalah bagian dari doa kita. Jadi konsekuensinya ya, Bu ya? Iya, kan gitu. Dulu kan pengen jadi ibu rumah tangga nih yang baik ya. Kan cita-cita pengen jadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, ketika kita sudah jadi ibu rumah tangga ya, kita nggak boleh mengeluh dengan tugas-tugas ibu rumah tangga. Ya itulah tugasnya, kan begitu. Iya, ingat sama komitmen awal begitu ya, Bu ya. Iya, benar, benar. Kita nikmati saja, Mbak. Betul. Kita nikmati. Sebagai pelajar juga sama ya, punya konsekuensi, tantangan. Tapi itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pelajar ya sudah, daripada mengeluh. Ya, oh ya, untuk siswa, untuk ini kan tadi kan mungkin saya bicarakan kebanyakan untuk guru ya. Ya. Pengalaman sebagai guru. Kalau untuk siswa ya, saya juga selalu menganjurkan kepada siswa saya, apa sih cita-citamu kelak itu gitu. Setiap cita-cita itu pasti baik. Nah, dengan cita-cita itu, bagaimana kamu bisa meraihnya? Bagaimana kamu bisa sukses? Di usia berapa kamu bisa mencapai itu, gitu. Jadi saya buatkan kayak periodisasi, Mbak. Saya ajari mereka untuk menghitung usia mereka. Jadi, di saat kamu lulus SMA, kamu usia berapa? Kemudian kamu kuliah atau kamu langsung usia berapa? Kamu punya usia berapa? Kamu punya usia berapa? Di saat kamu usiamu berapa, maka anakmu usia sebegini. Mampukah kamu menghidupi anakmu di usia itu? Gitu. Jadi semua itu harus diprogramkan, Mbak. Iya. Jadi anak-anak sudah diberikan gambaran masa kini, masa depan itu harus dirancang begitu ya, Bu ya? Itu mereka suka-suka, misal ya Mbak, mau cepat gitu, misal kerja di minimarket, di minimarket aja sudah cukup, toh gajinya UMR, saya nasihat mereka. Di minimarket itu oke, gaji UMR, terus kamu lulus SMA, bisa langsung kerja di situ. Setelah 5 tahun kamu di kontrak, setelah kontrakmu habis, ketika kira-kira usiamu 25 tahun, apakah kamu diperpanjang kontrakmu? Karena di usia 25 tahun, kamu sudah tidak cantik lagi. Jadi carilah pekerjaan yang tidak mengandalkan kecantikan kita, yang bisa bertahan terus, saya nanti gitu sih. Begitu ya, Bu ya. Jadi banyak motivasional untuk siswa juga ya, Bu ya? Iya. Nah, dan mereka kayaknya mengerti juga sih. Ya, kan mereka berpikir, mereka itu menghadapi masa depan mereka. Iya. Kan masa depan mereka itu sudah berbeda dengan zaman kita kan, Mbak? Iya. Betul, Ibu. Iya, wah, jadi mereka harus mampu menghadapi zamannya gitu. Betul, keren banget ya, Bu ya. Energinya dan semangat pengabdian yang luar biasa. Hari ini ya. Sekilas saja, Bu, karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kalau dikaitkan dengan tema hari ini tentang membentuk generasi pemecah masalah, bukan pembuat masalah, bukan bikin onar, tapi justru menyelesaikan apapun yang mungkin sedang menjadi konflik di sekitarnya, begitu ya, Bu ya? Nah, ya benar. Dikaitkan dengan benar. Momentum gini, kemerdekaan, bagaimana, Bu? Ya. Jadi menghadapi 17 Agustus ini sebagai hari kemerdekaan kita, kita ingat bahwa pahlawan dulu usianya juga muda-muda kan. Belasan tahun mereka. Belasan tahun. Dan mereka itu sudah mampu menjaga Indonesia ini. Sudah mampu berpikiran itu jauh ke depan. Bagaimana Indonesia itu bisa merdeka. Nah, di zaman ini anak-anak juga harus merdeka. Merdeka dari perbuatan yang negatif. Merdeka dari tawuran pelajar. Itu semua harus dilandasi oleh pemikiran para pahlawan kita. Mereka kan berpikir jernih, tidak memikirkan dirinya sendiri. Kenapa pahlawan itu bisa menang, bisa Indonesia ini bisa merdeka saat itu? Karena mereka memiliki pikiran persatuan. Jadi mereka itu yang dipikirkan adalah bagaimana persatuan bangsa. Sama, saya juga berharap anak-anak itu yang dipikirkan adalah bagaimana persatuan dari generasi muda ini agar bisa mewujudkan Indonesia yang jauh lebih maju.
bagaimana Indonesia ini di masa yang akan datang. Jadi tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan kelompok. Karena itu yang terjadi, memikirkan diri sendiri ataupun kelompok. Maka yang terjadi ya tentu saja akan negatif gitu. Iya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini gebyar peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 ini bisa apa ya, menginspirasi kita untuk mengenang kembali jasa para pahlawan kita dikaitkan dengan apa yang menjadi tanggung jawab generasi muda hari ini untuk menjaga Indonesia ke depannya ya Bu ya. Iya, aduh sebetulnya kalau ngobrol sama Ibu nih saya betah nih berlama-lama ya, tapi waktu yang dibatasi. Mungkin untuk hari ini kita sudahi dulu Ibu. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu luangnya di hari libur. Iya Mbak, terima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi memotivasi guru-guru, memotivasi siswa juga untuk terus menjaga amanah ya terhadap. Amin, amin. Oh ya Mbak, quote-nya. Oke. Ya, quote-nya, jika engkau ingin kehidupanmu lebih baik, maka berbuatlah lebih baik. Sudah gitu. Oh, aduh, tapi dalam ya. Kalau mau kehidupan lebih baik ya berbuatnya lebih baik, berkorbannya, berjuangnya ya lebih baik, lebih keras gitu ya, Bu ya. Iya, kalau hidup kita lebih baik ya kita harus berbuat lebih baik begitu. Iya, kita harus punya standar performa diri yang juga baik gitu ya, Bu ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Kapan-kapan kita janjian ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya. Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu Bu Raden Roro Martiningsih, SPD MPD, Guru Matematika SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, Duta Rumah Belajar 2017 ya Bu ya. Yang menjadi wakil Duta Rumah Belajar juga pada ajang Education Exchange yang diselenggarakan oleh Pusdatin bekerjasama dengan mitra-mitranya ya Bu ya. Mudah-mudahan tetap menjadi obor inspiratif untuk dunia pendidikan di Surabaya khususnya, di seluruh dunia bahkan. Kalau terakhir mau menyapa teman-temannya DRB juga boleh Bu. Halo teman-teman Duta Rumah Belajar di seluruh Indonesia. Selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Tetap semangat. Oke, merdeka. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan Bu Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eksakta, obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar kita. Memperbincangkan aksi, prestasi, dan inovasi di bidang pendidikan melalui keseharian di sekolah dan sekitarnya. Baik sahabat edukasi, setelah kita tadi berbincang dengan narasumber yang pertama, kembali lagi di Eksakta edisi hari ini dengan tema membentuk generasi pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Kami masih memiliki satu orang narasumber lagi ya. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan beliau. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan memperkenalkan diri, Pak. Iya. Nama saya Suprianto. Saya pendidikan saya S1 seni rupa di IKIP Negeri Surabaya. Saya mengajar di menjadi guru tahun 87 sampai sekarang, dan tahun 2008 saya menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Iya. Kemudian tahun 2020 saya diminta oleh Muhammadiyah untuk mendirikan MTS Muhammadiyah 19. Nah, jadi saya sekarang menjadi kepala di MTS Muhammadiyah 19. Ya. Gitu aja mungkin sementara. Ya, baik. Mungkin boleh memperkenalkan sedikit profil sekolahnya, Pak? Oke. Namanya MTS Muhammadiyah 19 Surabaya yang ada di Jalan Pantai Kenjeran nomor 20. Luas lahannya 180 meter persegi, jadi cukup luas. Dan ini sekolah madrasah pertama di Surabaya. Dan sekolah ini kami angkat menjadi sekolah International Big School. Jadi sekolah pantai Surabaya. Jadi ini sekolah pantai pertama rupanya ini di Indonesia. Karena saya cari di website itu hanya di Australia yang ada. Iya, iya, iya. Jadi, ini sekolah beach school. Beach school? Iya, sekolah pantai. Artinya? Sekolah pantai, internasional. Iya, apa tuh Pak? Sekolah pantai itu apa pengertiannya? Jadi begini, sekolah pantai yang kita buat ini adalah sekolah yang akan memanfaatkan lingkungan pantai. Dari mulai menjaga lingkungan pantai, juga mempelajari ilmu-ilmu pantai, termasuk kerajinan-kerajinan pantai dan hasil pantai, terutama ikan dan sebagainya. Kemudian, yang menarik, karena ini kan dilahirkan di masa pandemik, jadi pandemi COVID-19, dan nama kita juga MTS Muhammadiyah 19, jadi kita sama-sama 19. Untuk itu, kami ini berusaha untuk menjadi pelopor sebagai penyelesaian masalah di masa pandemik COVID-19. Keren. Untuk itu, kami membuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang kena dampak COVID-19. Jadi MTS 19 ini akan menjadi pemecah masalah. Wow, sudah punya program ya Pak ya? Oh, betul. Jadi kami lahir itu tanggal 04, bulan 04 tahun 2020. Jadi persis di masa pandemi. Oleh karena kita langsung rubah, meskipun sekolah kita internasional, tetapi kita tetap tetap membantu masyarakat yang kena pandemi tanpa mengorbankan program kita yang internasional. Jadi kita tetap. Kemudian karena pemanfaatannya itu lingkungan,
Jadi kita nanti belajar di lingkungan, misalnya tentang kerajinan-kerajinan kerang dan sebagainya. Dan kemudian untuk eskulnya kita juga terus berhadapan dengan alam. Misalnya kita pakai program eskul ini apa itu yang di laut itu, dasar laut, selam itu, kemudian voli pantai dan sebagainya. Wah, ada snorkeling pro- ya? Iya, jadi program ini tapi gini Mbak, karena kami ini kan aktivis di rumah belajar. Jadi banyak siswa kami ini yang kita arahkan dan materinya kita ambil dari rumah belajar. Dan kebetulan kan Bu Martin Ningsi juga dari guru kami. Aktivis juga rumah belajar, gitu Mbak. Nah, Masya Allah ya. Jadi benar-benar ini mengkolaborasikan semua sumber belajar yang ada berbasis lingkungan setempat, berbasis rumah belajar juga. Dan ternyata sepertinya itu berjalan baik-baik saja, Pak. Apa tidak ada kendala? Iya, ini kan masih pandemik ya. Dan kemudian memang kendalanya itu, karena ini program baru, tentunya masyarakat belum bisa menerima, artinya belum memahami apa tujuan kami membuat sekolah yang berbasis lingkungan pantai dan sekolah yang menggunakan rumah belajar juga sebagai sumber belajar. Ini hal baru, tetapi mudah-mudahan lambat laun akan bisa diterima oleh masyarakat. Gitu, Mbak. Ini mencantumkan nama internasional ya, International Beach School. Iya. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Apakah menggunakan sebagian kurikulum Beach School yang memang ada mungkin di dunia atau gimana sih? Ini masih belum, Pak, karena kami masih belum punya referensi untuk bisa berhubungan dengan sekolah yang sekolah pantai. Tapi sebenarnya kita ini sudah pengalaman, Mbak, untuk sekolah internasional. Misalnya kita bekerja sama dengan ICAS. ICAS itu lembaga internasional yang evaluasi pembelajarannya itu sesuai internasional. Kemudian kita juga nanti akan mengunjungi sekolah-sekolah rekanan kami di, kalau di Singapura itu ada Aljunied, kemudian kalau di Malaysia itu ada Adni Islamic International School, dan lain-lain, Mbak. Jadi ada beberapa yang sudah sering kami kunjungi pada waktu kami di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Jadi linknya kami bangun lagi dengan menggunakan siswa baru di MTS Muhammadiyah 19, gitu, Mbak. Luar biasa ya. Sesuatu yang baru, menyegarkan kalau menurut saya sih. Mudah-mudahan diterima ya Pak ya oleh masyarakat setempat. Iya. Dan nanti hasilnya bisa dilihat. Karena generasi yang ditelurkan nih dari SMP Muhammadiyah 19 Surabaya yang menamakan diri International Beach School yang sedang dirintis ya konsepnya ya Pak ya, itu berwawasan lingkungan. Nah, hari ini kan kita mengangkat tema tentang membentuk generasi pemecah masalah, bukan pembuat masalah, Pak ya. Nah, itu urgensinya untuk tantangan kehidupan generasi abad 21 ini. Seperti apa tuh, Pak? Jadi, setiap masalah itu, Mbak, tentu akan muncul kreativitas baru, pemikiran baru sebagai pemecahannya. Oleh karena itu, kita punya semangat selalu menjadi pelopor, bukan pengekor. Jadi apapun yang kita hadapi, kita akan selalu menjadi pelopor untuk menyelesaikan masalah itu, Pak. Bagaimana menanamkan itu di lingkungan sekolah, Pak, kepada siswa-siswi khususnya? Jadi karena ini sebagai tekad, ya kami akan terus-menerus membina anak-anak itu akan menjadi pelopor sebagai siswa yang mandiri, siswa yang paham tentang masalah, siswa yang bisa memecahkan masalah. Itu bakal yang perlu kita terus tingkatkan, terus carikan solusi. Kita beri problem, solusinya bagaimana, terus seperti itu. Karena
setiap tahun, setiap saat kita mesti ada problem-problem lingkungan, kebangsaan, dan sebagainya. Tentu kita harus bisa menyelesaikan itu. Iya. Jadi kalau di keseharian ya Pak ya, mungkin apa nih Pak, kegiatan-kegiatan yang mengarahkan siswa untuk menjadi pemecah masalah nih Pak? Bukan ya. Pembuat masalah. Jadi gini Mbak, ini kan masih pandemik ya. Jadi yang pertama kali kita ajarkan yang sekarang itu adalah siswa bagaimana memecah masalah di lingkungannya dia sendiri. Misalnya sekarang belajar yang tanpa guru, belajar yang tanpa berhadapan, itu tentu ada cara pemecahannya. Jadi sekolah kami kan ada hafalan-hafalan Al-Quran yang setiap hari kita beri tugas. Nah, ini menjadi menjadi pelajaran bagi mereka. Bagaimana tanpa ada guru, tanpa ada pembimbing, mereka tetap setor hafalan. Jadi itu terus kita semangatkan, meskipun tanpa ada bimbingan, tanpa ada tatap muka, tapi mereka tetap bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita berikan. Jadi selalu diberikan tantangan ya Pak ya, untuk memperkuat kreativitas mereka gitu ya Pak ya. Hari ini kita kan memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka ya Pak ya. Nah ini kalau dikaitkan dengan karakter pahlawan bangsa kita di usia muda pada zaman dulu itu tahun 45 sudah bisa mengikrarkan kemerdekaan dan bertekad untuk menjaganya. Nah dikaitkan dengan karakter anak bangsa hari ini nih, supaya mereka pun bisa menjadi problem solver seperti para founding fathers pada waktu itu ya Pak, dengan tantangan hari ini. Kira-kira seperti apa nih ya, pandangan Bapak memotret generasi sekarang ini? Jadi begini Mbak, pendidikan itu harus terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan perkembangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan kita harus selalu mengikuti semangat yang dibangun oleh bangsa Indonesia. Jadi pendidikan itu harus menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh bangsa kita. Jadi kita harus sesuaikan. Dan itu harus dibuat semangat sebagai penyemangat pendidikan yang harus berkobar-kobar. Jadi seperti pahlawan kita zaman dulu, itu semangatnya berkobar-kobar. Iya, jadi guru sebagai motivator, motor juga utama di sekolah ya Pak ya. Tentunya juga harus punya semangat yang luar biasa ya Pak ya. Kalau gurunya bersemangat, siswa-siswanya juga bersemangat. Gurunya tidak menyerah, gurunya tidak mengeluh, siswa-siswi pun akan mengikuti begitu ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih. Harus punya semangat yang berkobar-kobar seperti halnya pahlawan kita yang dulu menghadapi penjajah. Iya, apalagi generasi sekarang tuh kan untuk dikobarkan semangatnya mungkin itu tantangan juga untuk guru dan orang tua ya Pak, karena dimudahkan dengan segala fasilitas ya Pak ya kalau sekarang ini ya. Iya betul. Tetapi fasilitas apapun yang dimanfaatkan oleh anak-anak itu tentu terus dalam pantauan. Jadi misalnya ini Android, jadi kita bagaimana memanfaatkan Android itu yang dalam pantauan terus menerus. Jadi tidak boleh mereka itu membuka sesukanya, tetapi ada jadwal-jadwal yang disampaikan ke mereka. Kalau itu memang dibutuhkan kita gunakan, kalau tidak dibutuhkan tidak perlu digunakan gitu, Mbak. Ya. Kalau ini membentuk generasi yang menjadi pemecah masalah, kita mungkin bisa melakukan perlakuan-perlakuan tertentu ya Pak ya untuk memotivasi mereka. Nah, mencegah generasi pembuat masalah nih, kira-kira apa perlakuannya Pak? Ya, jadi kita tidak boleh berpangku tangan begitu saja. Jadi kalau ada masalah, kita selalu
mencari solusinya, mencari pemecahannya. Oleh karena itu, semangat kepahlawanan yang kita didengung-dengungkan oleh para pahlawan kita, ya, itu sebagai motivasi kita untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu sebagai pemecah masalah. Jadi kita semangatnya ini kan bagus ini, semangat perjuangan bangsa Indonesia. Jadi semangatnya itu harus kita kobarkan terus kepada siswa, biar mereka tidak menjadi korban perkembangan zaman. Iya. Setiap anak didik kita juga semua memiliki ujian dan masalah yang harus dihadapi secara pribadi maupun secara ini ya Pak, umum gitu. Nah ini sedikit lagi, pesannya apa supaya mereka bisa bangkit dari masalah yang sedang dihadapi supaya tidak terpuruk dengan masalah itu sendiri, tetapi bagaimana untuk bisa bangkit lagi? Iya, Pak, ini dulu kita mengenal merdeka atau mati. Kemerdekaan itu bukan di zaman dahulu, tetapi kemerdekaan itu adalah setiap saat. Apapun yang kita hadapi sekarang, kita harus merdeka. Besok ada masalah lagi, kita harus merdeka. Mungkin kapan lagi kita ada masalah lagi, kita harus merdeka. Dan jangan sampai kita kalah. Kalau itu kalah berarti kita mati. Makanya semangat merdeka atau mati itu adalah jiwa yang perlu kita tanamkan. Kalau kita kemen merdeka harus berjuang, kalau tidak berjuang berarti kita mati. Jadi masalah diciptakan untuk ditaklukkan, begitu ya Pak ya? Jangan ya, kita kalah dengan masalah itu sendiri ya Pak ya, sehingga anak-anak pun memiliki mindset bahwa dia mampu untuk menjadi generasi pemecah masalah ya Pak ya? Oke Pak. Iya. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Sudah cukup rasanya Mbak, karena ini kita sudah menghadapi era kemerdekaan, era yang sudah kita nikmati, ya kita nikmati, tapi jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan kemerdekaan ini, tetapi semangat untuk terus-menerus berjuang harus kita tanamkan selalu pada diri kita sendiri dan untuk semuanya. Baik, cukup. Terima kasih banyak Pak Suprianto, Kepala Sekolah dan juga pendiri MTS Muhammadiyah 19 Surabaya, perintis juga International Beach School. Mudah-mudahan program-program ini berhasil, berjaya, dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat ya Pak ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat edukasi, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita di acara Eksakta untuk edisi hari ini bersama dua orang narasumber kami, Ibu Roro Martiningsih, SPD MPD, Guru Matematika SMP Muhammadiyah 1 Surabaya ya. Kemudian baru saja kami juga menghubungi Bapak Suprianto, Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 19 Surabaya, sekaligus pembatik level 3 2018. Semoga sukses, sampai jumpa di lain kesempatan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang.